per 12 menit sekali. Ini kan tiap hari pakai ini, Mbak? Oh, mboten. Enggak. Oh, baru kali ini. Baru kali ini. Iya, soalnya enggak ada. Enggak ada. Rumahnya mana? Kalau Bapak sini, Mbak. Oh, dekat sini. Ada banyak yang antri itu ya kan? Untuk bayar tiket ini. Yang menggunakan kendaraan bisa parkir di sana. Halo, Pak. Ini udah pusing. Semakin siang semakin ramai. Ini adalah terminal Palbapal Bantul. Ini sekarang sudah mulai ramai digunakan, banyak yang menggunakan trans. Yang saya ini dengan Bapak Sinten. Saya Yusuf. Bapak Yusuf. Oh, memang tiap harinya jalurnya sini, Pak. Saya kebetulan ini bus untuk tambahan. Tambahan. Oh, untuk biasanya nggak di sini. Saya biasanya di jalur Pakem. Jalur Pakem. Kalau misalnya arah sini itu sehari berapa kali panjenengan? Di sini tadi sudah sekali. Sudah berapa hari di sini, Pak? 3 hari. 3 hari. Sehari kira-kira berapa kali? Kalau sehari 6. 6 kali. Oh. 6 menit. 6 putaran. Paling sore jam berapa, Pak? Paling sore jam 6 itu habis. Jadi jam 6 udah off semua. Jam 6 sampai sini atau jam 6 sampai ya, sana? Ada yang di sana, yang di sana. Bisa tinggal. Pokoknya jam 6 itu sudah berhenti. Kalau kebetulan kita arah pulang, Nah itu bisa numpang. Oh, ngata. Nah, misalkan kalau... Tapi itu jam 6 itu khusus jalur yang Bantul, atau semua trans? Ada beberapa. Ada yang jam 6, ada yang jam 7. Oh, ada yang jam 9. Oh, iya. Kalau jenengan di Bantul jam 6 gitu. Ya. Kalau di Bantul sama Pakem ini kan jalur terhitung jalur Trans Jogja itu jalur baru. Oh iya. Jadi baru sampai jam 6. Jam 6. Mungkin besoknya ya enggak tahu. Ya, pengguna itu menghendaki sampai kemungkinan bisa. Ya, jadi kan kalau kita lihat kan sudah agak seneng orang kayak. Ya kalau liburan ini dari teman-teman yang ngobrol yang suka yang di sini terus itu liburan penuh. Memang kalau hari biasa ya masih masih relatif kurang dikit. Kalau liburan saja penuh ya, Sabtu Minggu sama ini kan liburan sekolah ya, kita diperbantukan di sini 2 bis ini 29 sama 30 itu sebenarnya cadangan. Tadi katanya biasanya 8 bis, sekarang jadi 10 bis. Ya. Nah, saya kan di Bandara Pakem itu biasanya 8, terus dikurangi 1 saya. Satu bis, yang berarti di sana cuma 7 saja. 7. Kurang di sini, terus yang kemudian itu 3 bis, dikurangi 1. Dikurangi 1 di sini. Ya, syukurlah Pak, supaya semua terhubung. Ya. Saya pun sebenarnya kan saya kerjanya di Jogja. Kalau misalnya lancar ya pinginnya naik kendaraan umum saja daripada naik pribadi ya, kan kalau juga. Kalau kita sih kalau sopir itu ya cuman gimana kebijakan atau aturan dari perusahaan. Yeah.
Terus misalkan kalau dari Malioboro macet kan harusnya sampai sini, cuman karena macet ya mungkin sampai sini tetap diantar lah. Misalkan tanggung lah misalkan. Dari biasanya jam 6, kasus kemarin seperti jam 6 baru sampai Donggelan. Udah jam 6, tapi berhubung penumpangnya banyak, mungkin ya diantar. Ya sudah, karena kasihan ya Pak ya. Tapi pada apa, aturannya itu cuma sampai jam 6 sebenarnya. Ya. Tapi ini, karena penumpangnya penuh. Ya. Ya, matur nuwun Pak Yusuf, lain kali. Ini ada lapis yang siap-siap mau ke Jogja. Dimana satu harinya sebenarnya 8 unit yang melayani, karena ini liburan dan banyak peminatnya yang menggunakannya, maka menjadi 10 unit. Dan untuk ruang tunggunya di sini, cuman ya kalau hujan kehujanan, dan termasuk parkirnya di situ.